Pelaksanaan kegiatan MTQ ke-42 Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan di halaman kantor Camat Pinggir digelar sangat meriah. Hadir dalam pembukaan MTQ tersebut, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, didampingi Ketua Tim PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, Kapolres Bengkalis, dan Dim Bengkalis Kepala Dinas Kabupaten Bengkalis. Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau yang langsung membuka pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bengkalis yang digelar di Kecamatan Pinggir. Selain itu, Bupati mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan MTQ sebagai sarana untuk meningkatkan kecintaan membaca Al-Quran. Tema yang dipilih sangat tepat, karena Al-Quran merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Muslim. Al-Quran mempunyai fungsi sebagai sumber hukum, inspirasi pedoman, kepribadian, kekuatan dan dasar dalam masyarakat Muslim. Gubernur Riau didampingi Bupati Bengkalis, Ketua DPRD dan Dim, Wakil DPR Provinsi Riau, Bupati Rokan Hilir, Setko Dumai, menekan tombol dimulainya pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Kabupaten Bengkalis. Dari Kecamatan Pinggir, Adi Santoso melaporkan.